Oke guys, sekarang kita mau pasangin dulu. Ini hand grip gua mau gua pasang yang warna merah di sini. Terus ini yang biru sama oranye nanti gua pasang di situ tuh. Di WR. Jadi yang biru gua pasang di WR, yang oranye gua pasang di sini nih 150. Kan yang 150 nih warna oranye kan tuh. Nah. Kan warna biru oranye kita pasangin. Tapi nanti aja nunggu beres karena ini yang WR lagi gua setting arm KTM nih, lagi kebongkar armnya, lagi tukang bubut lagi bikin apa bos-bosan sama ini track nanti. Jadi nanti tungguin aja. Sekarang kita pasangin ini dulu yang motor ini. Kita pasangin hand grip, terus CDI sama coil racing dari Nibi Racing Indonesia. Dikasih topi juga dong. Thank you Nibi Racing. Jadi ini CDI-nya ada settingan limiternya nanti. Nah, ini nanti ada settingan limiter di sini. Karena ini motor nggak ada limiternya di CDI-nya, limiternya dari mesin kayaknya kalau nggak salah. Jadi gue pasangin di CDI biar ada limiternya. Biar enak aja didengar kan. Nih. Terus nanti gue pasangin coil. Coil racingnya juga biar pengapiannya lebih gede, lebih bagus. Ini udah beres gue tinggiin nih. Nih. Tapi terlalu tinggi sekarang anjir. Nanti mau diempukin lagi soknya. Tapi ganteng sih kalau tinggi gini, cuma rada kurang gimana gitu. Cuma jeleknya kalau ditinggiin tuh rantai jadi berisik. Noh. Rantai jadi berisik, terus nanti bantalan rantai juga jadi cepet habis. Karena ditinggiin kan. Cuma nanti ini gua rada empukin lagi soknya. Karena ini gua setting paling keras tadinya. Soknya nanti habis itu gua setting cincinnya biar lebih empuk. Jadi pas turun dia turunnya agak jauh. Oke, udah lanjut nanti kalau udah pasang lagi. Oke, nah jadi ini dia coilnya. Untuk coilnya udah dibuka nih. Ini udah lengkap sama kabelnya. Ini universal buat semua motor. Cuma paling bedanya buat motor karbu atau injeksi nanti. Jadi nanti kalau misalnya kalian beli, kalian request minta buat motor karbu atau enggak minta buat motor injeksi, tergantung motor kalian. Jangan motor injeksi kalian minta koilnya yang karbu gitu. Kalau injeksi minta yang injeksi, karbu yang minta yang karbu. Ini koilnya, cuma ini belum include kepala busi. Jadi kepala businya paling nanti pakai ori aja untuk kepala businya. Ini kabelnya panjang, lumayan panjang. Nggak tahu berapa senti panjang kabelnya nih. Oke, kita pasang coilnya dulu, pasang CDI, terus pasang hand grip. Nah, jadi ini kabelnya lumayan panjang. Ya, mungkin karena universal buat semua motor, jadi sengaja kabelnya dipanjangin. Tapi ini nanti dilipat-lipat kabelnya. Jadi kepala businya pakai yang ori, ori bawaan motor. Oh yes, ini udah kepasang, sekarang kita coba apinya. Coba, ntar yang bagian gelapnya mana? Tempelin di mana lagi ya? Di dia gitu. Coba. Nah, nggak kelihatan anjir. Oh, dia. Coba. Jadi apinya kayak gitu, apinya biru. Cukup gede juga apinya. Sekarang kita pasang businya, terus habis itu kita tes nyala. Nah, untuk ini untuk CDI-nya udah pasang. Cuma ini cara pakainya ini gua enggak tahu anjir. Ini nih. Saklar-saklarnya ada banyak. Coba nanti coba satu-satu. Nyala. Coba.
Dipnya buat apa sih dip? Dipnya teh? Gak tau. Yang mana? Yang dip? Dip mah no limit aja. Hah? Yang gak ada limitnya itu. Ramnya coba. Nah ini gak ada limit, bentar. Kalau semuanya ke, kalau dipnya ke bawah berarti tanpa limit, coba. Berarti naikin satu atau dua? Coba naikin satu, coba. Coba naikin yang sebelah. Coba. Nanti harus dua-dua naik. Ya, yang satu duanya nol. Pokoknya makin kesana atau makin lu bawa ini makin cepet. Coba. Ini yang satu duanya di bawah on. Coba naikin yang duanya. Coba. Oh lebih rapetnya. Bensin habis gitu. Coba. Dah. Jadi untuk yang dip ini buat limiter, kalau yang on 1-2 ini enggak tahu apa. Pokoknya ini kan ada 2, ada 4 lah. 2 dip sama 2 on. Kalau yang dip buat limiter, kalau diturunin tanpa limiter, kalau dinaikin jadi ada limiter. Cuma yang on ini nggak tahu apa. Dah nanti kita dimarahin tetangga anjing. Si berisik si anjing. Ah ya Arul. Pak bukan saya. Ini mekaniknya yang nyuruh. Sekarang kita pasang hand grip. Hand gripnya pasang. Sebenarnya harus dicari dulu. Nah oke guys, jadi udah kepasang semua. Ini coil udah kepasang, CD udah kepasang. Jadinya gue kasihin limit. Kalau biasanya orang-orang dihilangin limitnya, dinaikin gue dikasih limit. Ah buntanya. Oke. Orang-orang mah dihilangin limitnya, gua dikasih limit. Oke? Jadi udah pasang koilnya sama pasang CDI-nya. Ini dia. Ini hand grip-nya juga udah kepasang. Tuh. Udah kepasang kan? Warna merah gua pakainya, cuma ini kotor kena oli. Ini kiri. Untuk yang biru sama oranye nanti kita pasang di motor yang satunya. Oke, jadi buat kalian yang mau order produk Nibi Racing-nya, ada juga produk karburator buat motor, karburator dari Nibi Racing Indonesia. Kalian bisa langsung aja cek Instagram-nya Nibi Racing Indonesia. Oke, jadi cukup untuk video hari ini. Ini siap-siap mau buka puasa, udah jam 5. Oke, udah jam 5 kayaknya. Jadi nanti ditunggu video-video selanjutnya. See you next video. Wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out.